drone-nya ya. Dan ini di box combo set itu kita dapat tas. Di dalam tas di video saya sebelumnya ada unboxing, itu lengkap ada apa aja isinya. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah di sini kalau sudah di pasang semuanya drone-nya, kita yang perlu selanjutnya adalah ini. Ini adalah remote controller, jadi kita controlling gitu ya drone ini menggunakan ini. Nah, yang unik ini adalah Mavic Air beda sama Mavic Pro. Jadi Mavic Pro dia ada layarnya lagi, kalau Mavic Air lebih compact, dia lebih simple, lebih sederhana, lebih bagus. Nah, di sini ada antenanya ya, kalau kita buka ini ada antenanya. Buka ke depan. Oke. Ini semua masih baru, lihat tuh masih ada plastik-plastiknya. Oke. Nah, itu kita buka ini. Oke. Nanti handphone itu akan saya gunakan dipakai di sini, tetapi sebelumnya ini ada joysticknya. Jadi ini tinggal masukin di sini, ini ada di sini nih letaknya. Nah, di dalam lihat, satu saya ambil satu belum. Oke. Nah, ini tinggal dimasukin sini. Ya. Salah tadi ya saya, bukan yang ini begini, tapi ini begini nih yang kecil ini di sini. Gitu, oke. Ya. Diputar searah jarum jam. Kemudian ini diambil, ambilnya tinggal begini, cabut, masukin. Oke. Nah, ini, lihat ini adalah lubang untuk di charge. Jadi joystick ini atau stick ini atau remote controller ini harus di charge dulu sebelumnya. Saya udah charge. Ini tinggal dimasukin ke sini. Nah, ini ini bukan ditutup ini. Ini untuk dikonekkan pada ini. Kabel ini, lihat tuh. Ini adalah kabel untuk iPhone. Makanya nanti iPhone saya yang itu akan saya pakai untuk mengkonekkan ke remote controller ini. Oke. Okay. Yep. Sampai di sini. Coba first flight Mavic Air warna putih.